Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memanfaatkan kaleng cat bekas. Ini kaleng cat seperti ini. Ini untuk menanam ini diberi bunga mawar. Ada beberapa bunga mawar. Ini bunganya beli waktu, kayaknya pas waktu di Kopeng ini. Waktu perjalanan di Kopeng saya beli bunga mawar, saya nggak tahu mawarnya mawar bagaimana. Ternyata tumbuhnya cukup menarik. Nih, bunganya cantik banget ini. Bunga mawarnya cantik kan? Nih, cantik banget bunga mawarnya. Ini bisa diperbanyak ini. Yang batang-batang yang sudah tinggi ini bisa dipotong-potong untuk stek batang. Nanti insya Allah akan tumbuh bunga mawar seperti ini. Tanaman bunga mawar di bekas kaleng cat. Ini bunganya, bunga kuncup bunga yang belum mekar. Kuncup bunga belum mekar seperti ini. Tapi ini bingung kok banyak semutnya ini ya. Nah banyak semut hitam kecil-kecil ini, banyak banget ini. Kenapa bunganya banyak semut ya? Ada yang tahu silahkan komen di bawah. Sebabnya kenapa? Ini saya beri sisa-sisa dari dapur. Mungkin apakah itu penyebab dirubung semut? Penyebab dirubung semut ini mungkin ya. Sisa-sisa dari dapur ini saya masukkan aja ke dalam kaleng catnya. Bunga mawar yang cantik. Tanaman sederhana di halaman rumah. Anda bisa juga memanfaatkan kaleng cat untuk menanam bunga. Memanfaatkan limbah barang bekas agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam kancatulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun.